Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Madura Malam. Pemirsa, Bakso Ikan Tunas Bahari kini membuka gerai pertama mereka di RW 03 Desa Cilampeni. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan produk legendaris mereka kepada konsumen. Siapa yang tidak suka bakso, terutama bakso ikan? Hampir semua orang pernah mencicipinya. Penggemar bakso ikan pasti sudah familiar dengan bakso ikan Tunas Bahari atau bakso ikan TB yang kini berpengalaman selama 12 tahun di bidang makanan ringan. Kini, bakso ikan TB membuka gerai bakso ikan pertama mereka. Rencana ini sudah lama dipikirkan dan akhirnya terrealisasi. Gerai ini dibuka untuk mengajak karyawan dan warga sekitar pabrik di RW 03 Desa Cilampeni menikmati bakso ikan TB yang sudah melegenda. Bakso ikan TB awalnya hanya melayani pesanan dari konsumen di Jawa Barat. Sekarang dengan membuka toko pertama, mereka berharap dapat menjangkau konsumen retail lebih luas. Pembukaan toko dihadiri oleh aktris dan entertainer Opi Kumis serta acara syukuran Tasyakur Binikmah. Bakso ikan TB menjelaskan manfaat ikan tuna sebagai bahan utama mereka. Tuna kaya akan omega-3 yang penting untuk perkembangan otak bayi, vitamin B untuk meningkatkan metabolisme dan mencegah penyakit jantung, serta vitamin D dan kalsium untuk kekebalan tubuh dan kesehatan tulang. Saya berharap dengan pembukanya retail toko Tunas Bahari ini bisa bermanfaat bagi khususnya bagi karyawan dan perusahaan PT Tunas Bahari ini, khususnya umumnya buat warga masyarakat bisa mendapatkan manfaat juga dengan adanya toko retail bakso ikan Tunas Bahari ini. Gue sebetulnya udah muter kuliner kemana aja, cuman yang namanya bakso ikan itu bukan nggak pernah, pernah, cuma jarang gitu. Oke, apa yang terasakan kalau bedanya sama bakso biasa nih? Nah, ini kelebihan dari bakso ikan Tunas Bahari ini. Kelebihannya dia lebih gurih, terus rasa ikannya juga lebih asik. Karena dia kan juga bikinnya banyak-banyak varian ya. Ada yang sedang, jumbo, dan kecil. Dengan pengawasan ketat pada proses produksi, bakso ikan Tunas Bahari berharap bisa lebih dekat dengan konsumennya melalui toko Tunas Bahari yang menyediakan berbagai olahan bakso ikan tuna. Adanya toko bakso ikan di sini lebih memudahkan bagi kami yang penyuka bakso ikan. Jadi belinya nggak terlalu jauh, bisa dengan jalan kaki tanpa harus jauh-jauh beli. Ini mah baksonya serba bisa, mau di kuah, mau digoreng, pokoknya semuanya juga pasti enak tanpa haji harus. Ya, mau dipromosikan ke tetangga. Promosikan buat tetangga. Biar tetangga pada tahu untuk beli ke sini, jadi lebih dekat gitu. Mudah-mudahan dengan adanya bakso ikan Tunas Bahari tambah lebih maju Pak Haji Agusnya. Tim Liputan Bandung TV.